Baiklah para siswa, saya awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, izinkanlah saya memperkenalkan diri pada kesempatan yang berbahagia ini. Nama Ekono Windadi, boleh dipanggil Pak Eko, gampang ya, Pak Eko. Baiklah para siswa, yang pertama saya mengucapkan selamat datang, selamat sukses karena Anda telah lulus di sekolah menengah kejuruan menengah pertama atau MTS, sehingga Anda telah berhasil diterima di sekolah tercinta ini sesuai dengan bidang Anda. Baiklah para siswa, Pak Eko diberi amanah dari sekolah untuk mendampingi Anda pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 dan kelas 3. Pada kesempatan ini, para siswa, Anda di jurusan tata kecantikan rambut dan dan spa ya. Baiklah, sesuai dengan materi dari pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa untuk kompetensi dasarnya untuk kelas 1 ini sebanyak 18 kompetensi dasar. Sementara nanti kita rangkum menjadi 8 materi, yaitu LHO atau teks laporan hasil observasi, kemudian eksposisi, dan yang ketiga adalah anekdot, yang keempat adalah teks fiksi dan non-fiksi, itu untuk semester ganjil atau semester 1 ini. Sementara untuk yang semester genap, satu adalah teks negosiasi, yang kedua teks debat, ketiganya adalah biografi, dan terakhir adalah puisi. Baiklah para siswa, pada kesempatan yang berbahagia ini, para siswa tetap tidak boleh meninggalkan keteledoran, terutama saat Anda beraktivitas, kita beraktivitas di luar rumah. Ya, Anda masih ingat ya anjuran atau aturan dari pemerintah? Satu, tentunya kita harus selalu memakai masker ya. Yang kedua, tentunya para siswa harus bisa menjaga jarak, senantiasa cuci tangan dengan sabun atau yang lain. Jangan lupa tetap meningkatkan imun tubuh, sehingga saat di pandemi ini semua siswa dalam beraktivitas senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan jangan lupa adalah senantiasa berdoa, diberikan keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, jangan lupa nanti setelahnya pembelajaran ini kita semuanya akan ada materi untuk kegiatan tanya jawab sesuai dengan kesepakatan informasi dari musyawarah guru bahasa Indonesia. Saatnya nanti pembelajaran dengan daring, kita memakai pembelajaran WA ya, WhatsApp, sehingga nanti tugas-tugas siswa dikirimkan ke Jambi ke Pak Eko, okay? Boleh ada tanya jawab. Dan yang selanjutnya, para siswa jangan lupa nanti presensi daftar hadir Anda dituliskan. Seterusnya nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, para siswa bisa konsultasi. Baiklah para siswa, untuk selanjutnya sesuai dengan KD hari ini adalah tentang teks laporan hasil observasi. Nanti para siswa bisa mencari materi dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah buku ya, buku yang tertera di depan Pak Eko ini, ada buku SKS ya, mahir berbahasa Indonesia, supaya Anda mahir, karena bahasa Indonesia adalah sebagai salah komunikasi saat Anda berkomunikasi dengan orang lain, khususnya di Indonesia, di negara ini. Seterusnya para siswa nanti bisa saling berkomunikasi ya,
saling memperkenalkan diri dengan teman-teman, saling memahami tentang kelas Anda, bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar menggunakan bahasa yang baik. Betul ya, para siswa, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan pada pembelajaran selanjutnya nanti, sekali lagi siswa bisa memesan buku materi bahasa Indonesia di sekolah kita, di koperasi kita nih, di koperasi kita. Nanti bisa dikoordinasi oleh ketua kelas. Demikian saja dulu dari saya untuk session pembukaan di pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks laporan hasil observasi. Terima kasih atas perhatian para siswa. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya para siswa, tadi para siswa tentunya sudah dari berbagai macam informasi, dari berbagai macam sumber informasi, ada buku, mungkin ada dari media sosial. Jangan lupa tugas sesuai dengan KD hari ini adalah tentang laporan hasil observasi. Tugas dari Pak Eko yang jelas ada dua yang harus Anda kerjakan dengan teks laporan hasil observasi, bisa dicatat. Yang pertama adalah Anda mencari teks laporan hasil observasi. Jadi satu tadi sudah dapat ya, nanti Anda tuliskan ya. Jadi mencari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kemudian Anda mencoba menjelaskan fungsinya ya, fungsi dari teks laporan hasil observasi itu apa saja ya. Demikian saja para siswa, saya tunggu jawaban Anda. Selamat Anda berselancar, selamat Anda menelusuri medan pembelajaran yang boleh dikata dari berbagai macam sumber. Tentunya Pak Eko yakin dan paham bahwa Anda lebih siap, lebih happy, lebih semangat untuk pembelajaran di bahasa Indonesia. Sekali lagi, salam sukses. Jangan lupa untuk Pak Eko, Anda sehat, saya sehat, kita semuanya sehat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.